Antara Jasa, sungguh hari yang menguntungkan untuk bisa bertemu denganmu, Raja Majapahit. Menyerahlah, dan aku akan mengampunimu. Aku tidak butuh pengampunanmu, Raja Majapahit. Yang aku butuhkan adalah nyawamu. Tidak mau terjadi sesuatu pada dia. Tenanglah, Mad. Paman Jatinawang pasti akan selamat. Singkirkan Mada, karena dia merupakan duri dalam perjalanan kita mewujudkan impian. Apa susahnya untuk mengalahkan Mada dengan kesaktian yang Kipati Raga miliki? Aku bisa mengalahkannya, tapi tunggu sampai keris condong campur ada dalam kekuasaanku. Bintang Kemukus, dia muncul, akan ada Angkara, akan ada Mahapralaya. Ini adalah satu-satu tempat yang aman untuk menyimpan keris condong campur. Selama Mada meninggalkan Biung, apa Biung baik-baik saja? Iya, Nak. Meskipun setiap malam, Biung selalu merindukan kamu. Terima kasih. Selama ini, Biung telah mengizinkan Mada untuk menjadi seorang kesatria. Mada yakin, ketulusan doa Biunglah yang mampu membuat Mada menghadapi semua persoalan yang Mada hadapi. Punten dalam sewu, Gusti Mada. Apa yang terjadi? Orang asing yang Gusti bawa mendadak kejang-kejang, Gusti. Paman Jatinawang. Paman Jatinawang, apa yang terjadi dengan Paman? Prajurit, panggil Paman Naraya Pada. Sendika, Gusti. Thank you.
Paman, apa yang terjadi dengan Paman Jatinawang? Racun dalam tubuhnya mulai beraksi, Mada. Akibat ramuan yang Paman buat tadi. Jadi, bagaimana kondisinya? Paman Jatinawang, di mana aku? Syukurlah, Paman sudah sadar. Mada, kamu yang telah menyelamatkan Paman, iya? Iya, Paman. Tadi, Mada mencari Paman. Dan di tengah hutan, Mada menemukan Paman bersama para pemburu yang menemukan Paman. Terima kasih, Mada. Paman berutang nyawa padamu. Gusti, melihat kedekatan Mada dengan Jatinawang, seolah aku bisa merasakan kebahagiaan Mada. Jika Kang Mas Jongkati masih ada bersama kami. Baik, Biung. Hati-hati di jalan. Biung jangan menangis. Kalau Biung sedih, Mada pun ikut sedih. Nimas. Nimas harus relakan Mada untuk tetap mengabdi pada Pangeran Garbapati. Demi kejayaan Kerajaan Majapahit. Benar. Nimas tidak usah khawatir. Mada adalah anak yang sakti. Dia pasti akan baik-baik saja di Kahuripan. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kamu. Jaga dirimu baik-baik, Garbapati. Jika ada perlu apa-apa, Mada yang akan membantu. Punten dalam sewu, Romo Prabu. Baik, Romo Prabu. Garbapati, jaga dirimu baik-baik, nak. Kanjeng Ibu akan selalu mendoakan keselamatanmu. Ampun, Kanjeng Ibu. Terima kasih. Mari, Raden Aditya. Kita harus cepat kembali ke Majapahit. Aditya, ada apa, nak? Kenapa kamu murung? Ampun, Kanjeng Ibu. Romo Prabu. Kenapa Romo Prabu dan Kanjeng Ibu melarang Aditya untuk tetap di sini bersama Mada? Kami bukannya melarang kamu untuk berada di sini. Tapi kami ingin kamu kembali ke Majapahit untuk menimba ilmu. Ampun, Kanjeng Ibu. Apa bedanya menimba ilmu di Kahuripan dan Majapahit? Aku bisa berlatih giat di sini. Seorang pemimpin harus bisa melepaskan ketergantungan. Aditya, ikutlah bersama kami. Jika sesekali engkau merindukan Mada, kami akan mengizinkanmu ke Kahuripan. Raden Aditya memang sangat setia terhadap temannya. Raden jangan khawatir. Kanjeng Ratu Ibu akan selalu menjaga Mada demi Raden. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Tanggo. Mada, aku akan sering menemuimu di Kahuripan.
Terima kasih, Raden. Jatinawang, Bibi Shaolin, hendak kemana kalian? Gusti Ayu, kami hendak berpamitan. Tapi paman masih sakit. Sebaiknya kalian berdua tinggal dulu di sini sampai keadaan paman benar-benar sembuh. Terima kasih Gusti Ayu. Sebenarnya kami ingin sekali tinggal di istana ini. Tapi langkah kaki kami memaksa kami untuk meninggalkan istana ini. Baiklah. Atas nama istana, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami akan terus mendukung kejayaan Kerajaan Majapahit. Kami permisi, Gusti. Paman Jatinawang mau kemana? Mada, kami akan terus melanjutkan pengembaraan. Tapi paman baru saja sembuh. Mada, paman sudah baikan. Kamu tidak percaya? Kenapa, Mada? Tidak apa-apa, paman. Baiklah. Kalau paman memaksa, Mada tidak akan memaksa. Mada, kita pasti akan bertemu kembali. Ada apa denganmu? Kamu terlihat muruk. Aku tidak apa-apa. Tapi aku lihat, sejak kita keluar dari Istana Kahuripan, kamu sangat terlihat murung dan tidak bersemangat. Aku hanya memikirkan Mada. Mada? Iya. Anak kecil itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Iya. Benar, Jatinawang. Nyimas Pangrani sangatlah beruntung memiliki anak seperti Mada. Mada adalah harapan bagi Majapahit. Bahkan suatu saat nanti, saat aku memiliki anak, aku ingin anakku seperti Mada. Ya sudahlah, kita lanjutkan saja perjalanan. Jatinawang, siapa mereka? Entahlah, tapi sepertinya mereka berniat jahat. Yeah.
Gajah Mada. Paman, maukah paman menemaniku untuk berjalan-jalan di Kahuripan? Aku ingin tahu situasi di luar sana. Sendiko Pangeran, dengan senang hati. Ampun Pangeran, biar Mada temani Pangeran. Tidak usah Mada. Kamu tetaplah berjaga-jaga di istana. Biar paman yang menemani Pangeran. Bagus, Mada tidak ikut. Saya bisa menjalankan rencana saya. Mari paman. Mada, aku merasa Kahuripan ini masih dalam kondisi siaga. Lebih baik kita tetap berjaga-jaga. Baik, Gusti Putri. Tolong! Tolong! Apa yang sudah terjadi di sini nih? Langkahku membawa aku datang kemari. Tolong! Tolong! Jati Nawang? Tolong! Jati Nawang? Apa yang sudah terjadi, Jati Nawang? Tadi, ada segerombolan pendekar tak dikenal datang menyerang kami, Guru. Dan mereka membawa pergi Shaolin. Apa? Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Aku harus mencari Shaolin. Jangan, jangan. Kamu masih terluka. Sebaiknya kamu ikut aku ke padepokan. Biar aku sembuhkan lukamu. Mari. Membuatmu mengatakan di mana kitab sakti itu. Akhirnya kita bisa tidur dengan nyenyak ya, Kang. Setelah para penjahat-penjahat itu dipenjarakan. Semua berkat Gajah Mada. Bocah sakti itu memang hebat. Kita patut bersyukur. Karena dialah yang menjadi abdi pendamping Pangeran Garbapati. Karena Pangeran itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Dia itu kalah gemet, raja yang lemah. Hei, hati-hati kalau bicara. Ampun beribu ampun Gusti Pangeran. Kami sungguh salah berbicara. Kami tidak bermaksud untuk... Kalian memang tidak tahu terima kasih. Bukan Mada junjungan kalian, tapi aku. Aku yang memberikan kalian kemenangan. Aku ini Pangeran Kahuripan, anak dari Gusti Prabu Kertarajasa. Aku yang patut dihormati oleh kalian. Tahan Pangeran. Tahan amarah Pangeran. Aku peringatkan pada kalian. Jaga ucapan kalian. Karena aku tidak segan-segan menghajar siapapun yang meremehkan aku. Ayo, Pak.
mereka memberi sembah hormat kepada Mada Gusti Putri. Mereka sangat mengagumimu, Mada. Karena bekat perjuanganmu, kahuripan ini kembali hidup. Perjuanganmu mengingatkanku kepada kisah Raja Airlangga. Dia berusaha merebut kembali tanah kahuripan ini, Mada. Gusti Putri, Mada belum pantas dikagumi. Apa yang Mada perbuat semata-mata itu adalah bakti Mada pada kahuripan. Sungguh rendah hati anak ini. Ia sama sekali tidak merasa kalau ia sudah menjadi pahlawan di tanah kahuripan ini. Seenaknya saja. Para penduduk bilang aku lemah. Atas dasar apa mereka bilang seperti itu tentangku? Kenapa para warga lebih menyanjungi Mada? Aku ini Yuwar Raja yang akan mewarisi tahta kerajaan Majapahit, bukan Mada. Inilah saatnya kesempatan saya untuk menghasut pangeran. Punten dalam sewu, pangeran. Ada apa pangeran berdiam diri di sini? Paman, apakah paman kira aku ini pangeran yang lemah? Tidak, pangeran. Siapa yang mengatakan itu? Berani sekali. Ini semua pasti karena Mada. Gara-gara Mada. Benar, paman. Aku tidak bisa terima jika semua warga menyanjungi Mada. Seharusnya aku yang dianjungi, bukan Mada. Ya, Mada memang licik. Dia bisa memanfaatkan kejadian ini untuk mengharumkan namanya. Dan buktinya, para warga menyanjungnya. Aku tidak bisa membiarkan kejadian ini terus berlangsung. Seharusnya, rakyatku yang membanggakanku, bukan Mada. Sendiko, pangeran. Paman setuju dengan pendapat pangeran. Dan paman akan membantu maksud tersebut. Terima kasih, paman. Karena paman telah membelaku. Dan tidak ada yang pantas hukuman lain bagi para pemberontak kecuali hukum mati. Kau sang gajah Mada. Kahuripan memang sudah memenangkan pertempuran. Tapi, bukan berarti situasi menjadi aman. Karena dengan kemenangan inilah yang akan menjadi sumber penyulut api kemelut yang selanjutnya. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya Patiragalah ujung pangkal dari kemelut yang tidak berkesudahan ini. Kita harus bisa menangkapnya. Ampun, Gusti Prabu. Patiraga tidak hanya sakti, dia licik, tapi juga diselimuti misteri. Apa maksudnya dia tidak terkalahkan, Eyang? Tidak ada kejahatan yang tidak berujung. Mohon ampun, Gusti Prabu. Eyang, lalu dengan cara apa kita bisa mengalahkan Patiraga? Temukan raga kasarnya dan bertarunglah. Ampun, Gusti Prabu. Paman, jadi artinya selama ini keonaran yang dibuat oleh Patiraga itu bukan raga kasarnya? Ya, selain memiliki ilmu meraga sukma, raga halus Patiraga juga mempunyai kekuatan yang sama tangguhnya dengan raga kasarnya. Patiraga bukan musuh sembarangan. Dia begitu sakti. Jadi tidak heran jika Prabu Jagatwang berguru kepadanya.
para penggawaku. Aku akan menugaskan Ana Brang dan Kakang Lawe untuk mencari tahu di mana keberadaan Raga Kasar Patiraga. Sendiko Gusti Prabu. Sendiko Gusti Prabu. Mada, bagaimana menurutmu? Hukuman apa yang pantas bagi para pemberontak itu? Ampun Gusti Ratu, kalau menurut Mada, mereka memiliki hak untuk memperbaiki diri, dan semua orang memiliki hak untuk berubah. Jadi, kita hendak menghargai hak itu. Hendak Gusti Ratu mengampuni kesalahan mereka. Apa maksudmu, Mada? Apakah kamu ingin membebaskan para tawanan ini yang telah meresahkan warga? Ingat, Mada, mereka juga berusaha untuk menggoyahkan kerajaan Majapahit. Tenanglah dulu, Ananda. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Mada. Ampun, Pangeran. Maksud Mada. Sudahlah, Mada. Tidak ada pilihan lain. Dan tidak ada yang pantas hukuman lain bagi para pemberontak, kecuali hukum mati. Dimas, benar apa kata Mada? Kita seharusnya memberikan kesempatan kepada mereka. Sudahlah, ini keputusan dari luar raja. Dan besok, kita akan melakukan hukum mati. Jadi semuanya tidak ada yang boleh berpendapat lain. Ananda, tenanglah dulu. Jangan melakukan tindakan secara gegabah. Ampun Kanjeng Ibu. Keputusan Garbapati tidak bisa diganggu. Mada, apa kamu tidak keberatan dengan keputusanku kan? Paman, cepat buatkan pengumuman bahwa para tawanan akan dihukum mati besok. Sendiko Pangeran. Hei, ayo makan. Ini hari terakhir bagi kalian. Karena esok pagi, kalian akan dihukum mati. Dengar apa kata penjaga? Bagaimana Nyi? Cepatlah cari jalan keluar Nyi. Nyi, bertindaklah. Kenapa diam saja? Mati, mati, mati kita. Kalian tenang saja. Kita akan lolos dari hukuman. Benarkah, Nyai? Punten dalam sewu pangeran. Apa pangeran memanggil saya? Iya. Paman, aku minta nasihat dari Paman tentang hukuman yang paling pantas dari mereka bertiga.
Kelabang Wilis, Ragil Kuning, dan juga Siluman Kojer. Sebagai seorang raja, aku merasa keberadaanku dipandang sebelah mata oleh semua orang. Mereka akan menganggapku sebagai raja yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ampun, Pangeran. Menurut Paman, ujung pangkal dari persoalan ini adalah Mada. Mentang-mentang dia sakti, dia telah mencuri perhatian banyak orang, termasuk warga Kahuripan, Gusti Ratu Anom, dan Gusti Putri Gitaria. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ampun, Pangeran. Pangeran harus tegas. Kalau keadaan ini dibiarkan, pesona Pangeran sebagai seorang yuar raja, calon pewaris tahta Majapahit, akan pudar, tergerus oleh keangkuhan Mada. Menurut Paman, Pangeran harus memiliki kekuasaan dan pendirian. Dan kekuasaan Pangeran sebagai putra mahkota yang suara dan pendapatnya didengar. Ya, aku sependapat dengan Paman. Aku akan tetap menjatuhkan hukuman mati pada mereka bertiga. Paman, cepat kerahkan pasukan secukupnya yang Paman percayai. Jemput dan bawa mereka ke penjara. Jatuhkan hukuman mati pada mereka. Dan tidak ada yang boleh tahu tentang hal ini, Paman. Sendiko, Pangeran. Paman akan melaksanakan titah Pangeran. Aku harus cepat melaporkan hal ini pada Kipati Raga. Aku terpaksa memaksa Nyimas. Kau sang gajah mada. Sudah lebih enak kan, Guru? Guru, siapa para pendekar yang menyerang kami itu? Mereka itu adalah pendekar-pendekar dari perguruan Merpati Merah. Merpati Merah? Siapa mereka? Mereka itu adalah perempuan-perempuan Mongol yang datang kemari. Mereka ingin membalas dendam atas kematian orang tua mereka, kakak-kakak mereka, ketika terjadi peperangan antara Majapahit dan pasukan Tartar. Jadi begitu ceritanya. Mereka datang kemari secara bergerilya untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan Majapahit.
Tanpa itu mereka tidak bisa apa-apa. Kira-kira Neti Nawang, siapa pasanganmu? Di mana kitab sakti itu? Sepertinya kamu lebih memilih menderita daripada berbicara. Baik, jika itu pilihan kamu. Buka mulut. Racun ini perlahan akan merusak sel-sel tubuh kamu. Dan tubuh kamu pun akan hancur di dalamnya. Aditya. Noninjeh Kanjeng Ibu. Kenapa kamu tidak terlihat seperti biasanya, Nak? Biasanya kamu selalu bersemangat. Kamu tidak boleh terus-terusan menjadi orang yang pemalas kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin. Ampun Kanjeng Ibu. Aditya merasa bosan. Apabila kamu merasa bosan, keluarlah dari istana. Benarkah Kanjeng Ibu? Kanjeng Ibu akan izinkan Aditya untuk bermain. Terima kasih Kanjeng Ibu. Nyun Sewu. Cing ciripit jolali lobang, kucing karo pitik tunggu lawang. Teman-teman, ukur. Raden. Kalian sedang main apa? Sedang main cincirit, Raden. Raden sudah pulang dari medan perang. Ayo ceritakan bagaimana Made mengalahkan musuh-musuh kita, Raden. Pasti Made tak kenal takut. Semua musuh dihantam olehnya. Betul. Made adalah anak yang pemberani. Yang paling pemberani yang pernah aku kenal. Kalau Gandor sudah besar, Gandor ingin seperti Made menjadi panglima perang. Iya, tapi panglima perang makanan. Sudah. Jangan ledekin Gandor seperti ini. Kasian ya. Raden. Paman. Apa Raden tahu di mana rumah Nyimas Mangrani? Tahu, Paman. Paman terus jalan ke utara. Rumahnya tidak jauh. Terima kasih, Raden.
Raden kenal orang itu? Ya, dia adalah pendekar dari luar Majapahit. Tapi juga membela Majapahit. Yaudah, kalau begitu kita main lagi yuk Raden. Ayo. Cing ciripit colali lobang. Monggo. Nyimas, saya butuh bantuan Nyimas. Bantuan apa? Aku butuh bantuan Nyimas untuk mempelajari kitab sakti demi menyelamatkan Xiaoling. Ada apa dengan Xiaoling? Dia diculik. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dengan mempelajari kitab sakti miliknya. Nyimas, bagaimana? Maaf, aku tidak bisa. Aku mohon Nyimas, hanya Nyimas yang bisa menolongku. Sekali lagi saya minta maaf jika aku bilang tidak bisa. Berarti aku tidak bisa. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa memaksa Nyimas. Putri perginya kemana? Doro? Cing ciripit jolali lobang, kucing karapitek tunggu lawang. Anak-anak, Raden, kalian semua ngeliat Doro Putri Mangrani? Tidak, Bu. Doro Putri kemana ya perginya? Aduh, gimana ini? Memang Bibi Mangrani kenapa, Bu? Tadi ada tamu, seseorang yang wajahnya mirip Gusti Jawangkati. Lalu mereka ngobrol berdua. Setelah itu, Doro Putri menghilang. Nggak tahu perginya kemana. Tenang saja, Bu. Biar aku yang mencari Bibi Mangrani. Baik, Raden. Aku ikut, Bu. Iya, Mbak. Aku juga yang mencari Bibi Mangrani. Boleh, boleh. Firasat apa ini? Ada apa, Mada? Kenapa tiba-tiba kamu tampak begitu gelisah? Ampun, Gusti Putri. Mada merasa telah terjadi sesuatu pada Biung. Mungkin kamu sudah rindu kepada Biung. Padahal kalian baru saja berpisah. Maafkan aku, Nyimas. Aku terpaksa melakukannya untuk menolong Xiaoling. Dan Nyimas adalah harapanku satu-satunya. Keterlaluan kamu, Jatinama. Apa yang sudah kamu lakukan terhadapku itu sangat tidak beretika. Aku terpaksa melakukannya, Nyimas. Aku hanya ingin menyelamatkan seseorang. Dan aku membutuhkan pertolongan Nyimas. Tapi aku tidak memiliki ilmu bela diri. Jadi bagaimana aku bisa menolong kamu? Lagi pula aku tidak tertarik untuk belajar ilmu bela diri. Nyimas seharusnya meniru sikap anak Nyimas. Dia suka menolong orang lain. Thank you.
Nyimas, aku rela melakukan apapun asal Nyimas bersedia menolongku. Aku mohon Nyimas. Ini adalah persoalan antara hidup dan mati seseorang yang sangat berarti untukku. Nyimas, jika Nyimas mempunyai seseorang yang sangat Nyimas sayangi dan dia pergi meninggalkan Nyimas, bagaimana perasaan Nyimas? Aku mohon Nyimas, tolong aku. Baiklah. Langkahi dulu mayat kami, baru kalian bisa melepaskan mereka. Kau sang gajah mada. Berita apa yang kamu dapatkan? Mereka akan menghukum Gatu, Nyiklabang Wilis dan yang lain besok. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Prajurit, bawa mereka. Ajar, kita dibebaskan. Kamu mau bawa kami kemana? Kalian tidak perlu tahu. Sebentar lagi, riwayat kalian akan habis. Apa maksudmu, Alayuda? Sebentar lagi kalian juga akan tahu apa maksudnya. Prajurit, cepat bawa mereka. Punten dalam sewu, Gusti Mada. Hamba diperintahkan Pangeran Garbapati untuk menjemput Gusti. Menjemputku? Ada apa prajurit? Ampun Gusti, Gusti diminta untuk mengawal perjalanan kami, membawa 3 tawanan ke sebuah tempat untuk menjatuhkan hukuman mati ketiganya. Bukankah Gusti Ratu Anom belum memerintahkan apa-apa? Ini adalah perintah dari seorang Yuwa Raja yang tidak bisa kamu bantah, Mada. Tapi, Paman, hukuman Nyiklabang Wilis, Paman Kojer, dan Ki Ragil Kuning belum ditentukan. Itu urusan Pangeran Garbapati. Sebagai abdi pendamping Raja, kamu seharusnya melaksanakan semua titahnya. Jika tidak, kamu akan dianggap sebagai pembangkang. Ayo Nyimas, ikuti gerakan-gerakanku tadi.
ini demi Shaolin. Ayo kita coba lagi. Baiklah. Aku akan mencobanya. Ayo Nyimas. Rentangkan kedua tangan. Nyimas! 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 Nyimas, jangan lari! Nyimas! Aku minta maaf. Aku telah memaksa Nyimas. Aku tahu kedukaan hati Nyimas. Teringat kembali akan mendiang suami Nyimas. Aku benar-benar minta maaf, Nyimas. Ini bukan salah kamu. Aku tahu. Niat kamu tulus untuk menyelamatkan Cioli. Tapi maaf, aku tidak bisa melakukannya. Setiap hari, aku selalu berusaha untuk melupakan bayangan Kang Mas juga. Setiap aku membuka mata, aku selalu berharap ini adalah mimpi buruk. Dan aku berharap mimpi buruk ini bisa segera berakhir. Kehilangan seorang suami telah membuat aku terbelenggu pada pasung masa lalu. Karena jujur, sampai sekarang aku sangat mengharapkan kehadiran Kang Mas Jawangkati untuk menemaniku membesarkan Mada. Mendiang suami Nyimas adalah tokoh yang sangat hebat. Kegagahan, keperkasaan, keteguhan dan ketulusan hati terlihat dari sosok Mada yang sangat tangguh walau usianya masih sangat muda. Walaupun aku baru mengenal Mada, tapi aku bisa melihat ada sebuah cita-cita yang luhur dan mulia, sebuah harapan yang besar pada dirinya, dan ketulusan hatinya yang sangat sempurna. Nyimas, sekali lagi aku minta maaf. Terima kasih. Kamu sudah memengerti. Sekarang tolong izinkan aku. Baiklah Nyimas, silakan. Kenapa perasaanku tidak enak? Benarkah perjalanan ini adalah perintah dari Pangeran Garbapati yang sudah disetujui oleh Gusti Ratu Anom Gayatri? Mada, kenapa kamu terlihat tidak bersemangat? Mada masih memikirkan tentang hukuman mati terhadap ketiga penjahat ini. Sudahlah Mada,
Kita hanya menjalankan tugas saja. Lepaskan kami, prajurit. Mada, ampuni kami, Mada. Kami berjanji akan bertobat dan mengabdi pada Majapahit. Ya, aku juga. Kalau dibebaskan, aku ingin mengabdi. Ah, diamlah kalian. Rengekan kalian membuat kami kesal dan memancing amarah kami. Dan itu bisa membuat kami membunuh kalian lebih cepat. Apa itu yang kalian mau? Kamu yang akan kami bunuh, Alayuda. Apa katamu? Membunuh saya? Paman! Berhenti, Paman! Kenapa, Manda? Mereka adalah penjahat. Pantas kami bumi hanguskan dari Majapahit. Dan sangat tidak pantas mereka dibiarkan berkeliaran. Mereka sudah lemah. Kita tidak boleh menghakimi orang yang keadaannya sudah lemah. Sekalipun mereka musuh kita. Manda, beri kesempatan kepada kami sekali lagi untuk bertobat. Tidak! Prajurit, cepat bawa mereka! Ayo jalan! Berhenti! Siapa kalian? Lepaskan ketiga orang itu atau nyawa kalian taruhannya. Saya tidak takut dengan ancaman. Langkahi dulu mayat kami, baru kalian bisa melepaskan mereka. Jumawa, bersiaplah menjemput maut kalian. Menyerahlah, atau dia akan kami habisi. Paman, kenapa Mada diikat seperti tawanan? Biarkan Pangeran Garbapati yang menentukan hukuman apa yang pantas didapatkan oleh seorang.